dia pandang rendah kat kita. Even kita menjaga tepi jalan ni pun orang macam, oh, menjaga tepi jalan je. Aku sekarang, aku dah kerja kat sini, sini, sini. Ada orang macam cuba untuk merendah-rendahkan kita. Assalamualaikum, nama saya Umar Akmal Azizi. Saya berumur 24 tahun. So, saya menetap di Seputih, dekat sekitar sini dalam Kuala Lumpur. So, pada mulanya, saya pernah bekerja sebagai seorang barista di sebuah kafe yang agak terkenal. Saya bermula daripada bawah sampai saya berjaya, tak adalah berjaya, sampai saya dapat ke upper level, which is supervisor ataupun manager. Almost dalam 3 ke 4 tahun saya dalam bidang barista, dah sampai manager tu, lama kelamaan COVID datang menimpa, satu dunia tergempa dengan benda ni. Pada masa tu ramai, saya dengan kawan-kawan saya semua, kita orang as a team, as a manager, kita orang dibuang dengan begitu saja. Dia membuka, sebenarnya benda tu satu batu loncatan untuk saya pergi, untuk pergi lagi jauh. And sampai pada masa sekarang ni, saya tak expect pun, even ni pun, ni hanyalah gerai tepi jalan, saya boleh membuat kopi dengan saya punya cara sendiri, tanpa ada daripada sistem yang hanya memandang rendah dekat orang, yang boleh membuat orang sesuka hati. And pada pendapat saya, once bila kita dah berjaya, jangan terlalu pandang rendah dekat orang lah. Even menyaga dekat tepi jalan ni, kita tak kisahlah, even dia buat apa pun, as long as seseorang tu hard work, dia bersungguh-sungguh untuk ke arah sesuatu benda tu, kita jangan pandang rendah kat diorang. Sebab rezeki orang lain-lain, kita tak sangka. Contoh, ada je orang yang meniaga tepi jalan dengan, to be compared dengan orang yang belajar tinggi-tinggi. So cabaran dia, kena agak di sini dah lama lah, almost 3 bulan daripada bulan 11 tahun lepas. So kita orang macam, kita orang bagi location sini kepada founder kita orang untuk buka ni. Sini tak boleh, sini tak boleh, sini tak boleh, sebab dah merata-rata ada je. But then kita orang still lagi tak give up, sebab kita orang nampak benda ni menjadi satu opportunity. Kita orang cari tempat. In the end, kita orang dapat dekat Taman Desa. Orang yang meniaga tepi jalan ni, kadang-kadang income dia orang lebih besar. Bukan kita nak compare income ke apa, tapi sebabkan dia punya hard work tu, dia tolak rasa malu dia untuk tebalkan muka dia untuk jumpa orang, meniaga tengah panas, to be compare dengan orang yang puncaknya graduate tapi pandang rendah dekat orang bawah ni, semua orang boleh berjaya. Memang tak ada siapa boleh terima benda ni lah. Memang orang akan macam compare, oh, bila dah lama tak jumpa and dia jumpa, bila saya meniaga, diorang akan macam, oh, meniaga ke sekarang? Oh, buat ni ke? Buat apa sekarang? Ada je negatif daripada side-side yang negatif, tanya macam, dia pandang rendah kat kita. Even kita meniaga tepi jalan ni pun orang macam, oh, meniaga tepi jalan je. Aku sekarang, aku dah kerja kat sini, sini, sini. Diorang macam cuba untuk merendah-rendahkan kita. Tapi saya tak kisah, sebab benda tu bukan for me, bukan kau yang untuk bagi rezeki pada aku. Cuma aku perlukan hard work and just kita deny je benda-benda toxic ni. Untuk cabaran negatif tu memang ada lah dalam untuk hidup seseorang tu, memang akan ada je. Cuma cara kita untuk, mindset kita untuk tepis benda-benda macam tu. Just work hard, jangan give up. Itu je. So far, untuk planning lebih jauh tu, of course kita ada planning, tapi saya lebih fokus ke apa yang ada depan mata. So sekarang ni macam, apa kerja yang saya tengah buat, saya sebagai shoe technician, which is cobbler juga. And then pada siang hari saya meniaga kopi. Saya tak minta banyak, cuma saya nak memperkenalkan kopi dengan shoe technician yang saya buat. As a kopi, kalau macam korang ada event or majlis kahwin apa semua, tak tahu nak jemput apa, korang boleh panggil kita orang as korang punya vendor untuk supply pada wedding ke, majlis kesyukuran, macam-macam lagi lah. Kita orang boleh just contact je kita orang. Nasihat saya untuk orang yang macam saya juga, just belajar je dulu, sebab ilmu tu penting. Even kita nak jadi entrepreneur pun, tapi kalau kita tak ada ilmu, memang orang selalu cakap nak buat langgar je dulu, tapi kita tak boleh langgar kalau tak ada ilmu.
let's say kalau kita nak jadi entrepreneur, kita kena belajar dalam diploma, accountant, economic, just belajar je dulu. Sebab entrepreneur ni dia tak kena nanti umur. Contoh nak start umur 30 pun boleh, nak start muda pun boleh, dia tak ada hal. As long as cari ilmu dulu, work hard, disiplin, fokus. Boleh je nak minum kopi yang mahal kan, tapi at least kita bolehlah support local brand punya kopi yang tepi jalan ni. Bukan tak sedap, sedap. Kena try lah. Since dekat Gombak saya jumpa first time lah. Lepas ada kat sini, selalu beli kat sini je lah. Memang kena try lah, semua support local brand. Pesanan saya kepada semua rakyat Malaysia ataupun kepada semua coffee lover, why not kalau korang bagi chance dekat kita orang produk Bumi Putra untuk bagi korang rasa taste yang korang boleh dapat coffee yang high end, walhal korang boleh dapat dekat tepi jalan saja, dengan servis rasa yang agak sama, dan kita boleh bagi rasa yang memang tak banyak beza pun daripada tepi jalan. Why not kalau korang bagi korang chance untuk buktikan benda ni, and korang try support local product. Sebab korang kena try, sebab tak semestinya harga yang di kedai kopi kayangan tu doesn't mean harga mahal semestinya sedap, and harga murah ni tak semestinya rasanya kurang enak. Korang kena try dulu, baru korang tahu rasa dia perbezaan antara kopi kayangan dengan produk local brand. Kita cuba bagi yang terbaik untuk kopi lover. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik dari Obulan.